Minangka Tareka bikin ngebobogan prak-prakan pilkada Kelawan Walatra tahun 2018, pihak TNI nyayagakan satuan khusus kerukun gawe jeng polisi lebah nyorang pengamanan. Rarancangna pihaknya bakal ngeberikan 85.000 personel ke kelancaran pilkada Kelawan Walatra. Minangka Tareka bikin ngebobogan prak-prakan pilkada Kelawan Walatra tahun 2018, pihak TNI nyayagakeun satuan khusus ke rukun gawe jeung polisi lebah nyorang pengamanan. Pihakna nataharkeun 85.000 personel ti satuan khusus pikeun ngaping prak-prakan pilkada Kelawan Walatra di mangpirang daerah di sakuliah Indonesia. Eta hal teh diebrehkeun ku Wakil Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman nalika ngadegdeg ka Universitas Jenderal Ahmad Yani Poe Salasa Beurang. Dirina ngembohan minangka tarekah pikeun ngaping pilkada, TNI kudu nang payungan sakumna masyarakat, turta dipahing mihak ka sawatara golongan. Selain itu juga, kan tidak itu saja. Bagaimana supaya pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan tertib, ya sesuai dengan koridor hukum, masyarakat juga paham dengan itu, sehingga masyarakat perlu juga diberikan arahan. Diberikan arahan, diberikan penjelasan tentang aturan-aturan. Itu yang kedua, TNI harus betul-betul berdiri di atas semua. Prak-prakan pilkada Kelawan Walatra dina tahun 2018 dipiharap dipaju Kelawan aman serta masyarakat teu gampang kapangaruhan ku isu anu nyalimpang atawa hoax. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.